bercanda. Kelihatan ya, yep, sudah segar setelah ikut kuis yang sangat memacu semangat. Segar dari mana? Kang Denny, Kang Ronald, Pepi, lihat. Bahkan Akbar yang duduk di situ tetap loh, selalu bersemangat. Yang saya nggak ngerti, maaf nih ya, Bapak sama Ibu bisa nggak sih membaca apa ya air muka orang, omongan orang nggak bisa ya? Pas banget. Motivator saya ini bukan hanya membaca air muka seseorang, tapi karakter. Berdasarkan nama dia bisa tahu loh. Cak, buktikan dong Cak, kalau Cak ini bisa membaca karakter seseorang. Sebelum Mas Ayu, Clara, apa mau kasih kesempatan dibaca karakternya? Tuh, pengen boleh, dibaca karakternya. Masih mau dibaca? Nggak belajar. Jadi, Mas Ayu, Clara, nama lengkap. Ini harus, kalau tahu, saya pengen tahu karakter, nama lengkapnya harus nama tahu. Apa? Nama akte? Nama asli, ya akte. Nama akte Mas Ayu, Clara, Adillah Oktaviani. Spellingnya harus bentar. Adillahnya L-nya berapa? Dua berarti? Dua, Adillah. Pakai H? Iya, Adillah. Di belakang aja ya, hanya ya? Ya memang harus, memang Pak. Di belakang. Kalau hanya di depan, Adillah. Mas Ayu, Clara, Adillah. Okta. O-C-T-A. Iya, okay. Viani, Viani. Okta, Viani pakai V apa Y? V. Tapi kamu sebenarnya tipe wanita yang bijaksana. Oh, masa? Terus. Oh, masa loh kamu sendiri. Terus, sebenarnya kami punya apa ya? Semangat atau fighting spirit yang besar. Orangnya struggle. Ya, apa? Fighting semangatnya itu. Oleh-oleh Malang dong. Itu strudel. Terus, apa? Faktor keberuntunganmu itu tinggi. Wow. Hoki-hokinya Pak. Hokinya tinggi. Lucky girl. Bisa kelihatan dari mana hokinya? Nama saya nama. Dari nama. Saya hanya menilai dari nama. Oh, iya. Jadi nama kamu tadi kamu salah menyebutkan, saya akan salah memprediksi. Beda arti ya. Kalau ya salah nyebutin. Bener aja belum tentu bener apalagi salah. Yeah. Kalau salah Bapak bukan Clara, Kleru Pak. Kleru. Itu. Nah, ada sedikit kelemahan, kamu orangnya agak cuek. Mungkin itu bisa jadi kelemahan, walaupun tidak selalu jadi kelemahan. Tapi kamu orangnya cuek, gampang sedih. Oh, baperan. Mungkin, istilah zaman sekarang itulah. Baperan. Terus banyak pertimbangan kalau melakukan sesuatu. Ya, mungkin itu dari Adillah itu kali. Nah, biar ini Adillah. Dari semua yang saya sebutkan tadi. Berapa? Sudah semua belum? Oh. Loh, gimana sih? Dari semua yang Anda sebutkan sudah semua belum? Ya, mana dari dia semua tahu, yang saya sebutkan, sudah berapa persen kebenarannya gitu kan nanyanya? Ya. Tuh kan, luar biasa ya. Oh, luar biasa belum, sekali. Belum dijawab. Ternyata akurat. Belum dijawab. Ini siapa sih? belum. Saya pikir, gitu. 85%. Banyak kan? Tapi iya loh, bener loh semua. Hampir semua yang diomongin bener. Hampir semua cocok kan? Cocok. 85%. Kok bisa sih? Calon kan bilang, kalau Mas Ayu Clara ini orangnya bijaksana. Bijaksana, tapi kadang susah mengambil keputusan. Ya, banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan, ya. Berarti itu tipe orang yang punya masalah terus susah dipecahkan. Dipecahkan sendiri kan? Iya, benar. Tepat sekali. Clara hadir ke sini kalau punya masalah sampaikan. Nanti bisa dibantu oleh Cak Lontong. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Silakan aja. Ini ada solusi nggak? Tapi ada solusi nggak? Aku emang mau nanya sih, punya masalah. Kan? Selalu. Tapi dikasih solusi nggak ini? Pasti. Coba. Kang Pepi, bener nggak ini? Nggak baca. Nggak tahu ya. Yang bisa kuis lagi aja nggak nih? Jangan dong, Cak. Jangan, ampun, Pak. Kan kalau di WIB ini tanpa tanya jawab itu kayaknya kurang lengkap gitu. Ya. Silahkan, Clara boleh bertanya. Ada masalah apa? Ada, gini sebenarnya. Jadi aku tuh punya teman dekat. Deket nih, teman dekat. Tapi dia itu punya sifat manja banget. Apa-apa minta ditemenin. Ke salon minta ditemenin. Ngampus minta ditemenin. Shopping minta ditemenin. Pokoknya kemana-mana tuh harus ditemenin terus. Nah pertanyaannya, karena aku udah mumet banget nih sama dia. Gimana caranya supaya dia tuh gak manja lagi sama aku? Jadi ini sebenarnya kalau tahu kuncinya. Sederhana sekali pemecah. Bapak tahu kuncinya apa? Nah ini masalahnya saya gak tahu. Kalau tahu gampang. Bapak tahu tidak? Tahu Bapak? Kuncinya tahu Bapak? Kuncinya gak tahu, tapi arahnya saya tahu. Kamu punya teman dekat manja banget. Iya. Kemana-mana pengen ditemenin. Kuncinya adalah itu. Jadi kalau kamu mau temenin aja. Tapi jangan deket-deket.
Misalnya dia minta ditemenin ke salon. Oh, jadi bukan jadi temen. Kamu jarak 50 ini, 100 meter. Karena kalau apa? Karena kalau deket, manja. Kalau nggak deket, enggak. Nggak banyak gitu ya? Dia punya temen, deket, manja. Kalau jauh berarti kan enggak. Jaraknya yang harus dijaga. Benar. Pak, Bapak tahu teman dekat enggak, Pak? Bener loh. Nih. Bener-bener apanya? Sekarang saya tanya, Bapak, teman dekatnya siapa? Ayo. Teman dekat saya ada namanya Dargumbes. Dargumbes? Ayo, Pak. Bener, Pak. Polisi, ayo, Pak. Dia polisi, pangkatnya Gombes. Itu Gombes. Ini Dargumbes. Itu kan teman dekat Bapak. Ya. Orangnya ada di sini enggak? Nah. Apa? Orangnya ada di sini enggak? Enggak. Berarti kan teman jauh, bukan teman dekat Bapak. Anda salah. Anda yang salah mengira saya di sini. Hah? Loh, padahal di mana sih? Bukan di sana. Bapak di mana dong? Sini. Anda salah mengira saya di sini. Oh, di sini. Paham ini ya? Paham, Pak. Atau perlu penegasan dengan... Udah, Pak. Udah nih, cukup. Nah, sekarang calon tong, tolong belikan konklusi. Ya. Manja bisa karena sifat pembawaan, bisa karena salah mendidik. Ya. Kadang-kadang seorang anak punya sifat manja karena orang tuanya salah dalam cara mendidik. Jadi ingat, jangan sampai apa-apa harus orang tua. Karena kalau apa-apa harus orang tua, kalau suatu saat terjadi apa-apa, iya, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Betul. Paham ya? Ya. Enggak, saya tidak paham, Pak. Iya, benar. Jadi supaya Anda tidak manja, jangan kalau ada apa-apa itu harus orang tua. Iya. Karena kalau apa-apa harus orang tua, suatu saat kalau sampai terjadi apa-apa, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, benar. Apa terus? Apa? Oke, kalau gitu terima kasih sekali untuk kehadirannya para penonton di studio malam ini. Dan kita tadi sudah membahas secara keseluruhan ya tentang manja. Yang pastinya ini selalu memuaskan para penonton. Betul sekali? Oh. Yes. Dan terima kasih kepada Mas Ayu Clara sudah hadir di WIB pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan tema yang selalu menarik. Kalau begitu saya Nabila Putri. Dan juga calon dong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.